Tembagapura. Mimika, Tembagapura adalah sebuah distrik setingkat kecamatan yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia. Distrik Tembagapura dan distrik-distrik dataran tinggi Mimika lainnya secara tradisional termasuk dalam negeri Amungsa, negeri asli masyarakat Amungme. Amungsa, bersama dengan negeri Damal, Puncak Moni, Intan Jaya, dan Nipaniai, Dogiai, Deyai termasuk wilayah adat Papua bernama Mipago. Orang Amungme dapat dianggap satu budaya dengan orang Damal. Namun penduduk asli Tembagapura cenderung mengaku diri Amungme. Sedangkan yang mengaku Damal biasanya berasal dari luar Mimika. Keduanya penutur satu bahasa yang sama, yang oleh Amungme disebut Amungkal dan oleh Damalme disebut Damalkal. Tembagapura, distrik, negara, Indonesia, Provinsi Papua, Kabupaten Mimika, populasi, total 20,697 jiwa, kode Kemendagri 91 jam 9 menit 10 detik, kampung kelurahan, 1 kelurahan 6 kampung. Tembagapura merupakan tempat pemukiman dan juga pemukiman karyawan PT Freeport Indonesia yang menetap di Tembagapura. Tembagapura disebut juga wilayah inland, tersedianya berbagai kebutuhan baik dari perkantoran, pemukiman dan tersedianya kebutuhan pokok bahan dan pangan yang disuplai dari daerah lowland pemukiman dataran rendah bawah PT Freeport. Di sini kita ulas mengenai keindahan alamnya yang sangat menakjubkan siapapun yang memandang. Keindahan dari hamparan pegunungan yang tinggi, lembah yang sangat eksotis seakan menyimpan misteri. Bukit hamparan yang menakjubkan dan tidak kalah lagi yang paling terkenal adalah tempat spot keindahan Grassback yang merupakan tempat bekas tambang terbuka PT Freeport. Namun keindahannya yang sangat memukau, siapapun yang pernah ke sana akan selalu teringat dan sering merindukannya kembali. Serta yang sering dinantikan setiap pengunjung yang suka menikmati keindahan panorama alam adalah hujan salju atau salju yang berada di Bukit Karten yang dikenal Gunung Susu, merupakan suatu destinasi keindahan alam berupa hamparan bukit salju abadi di atas Gunung Karten atau Gunung Susu yang dikenal oleh masyarakat Amungme. Indah, mempesona dan membuat kita merindukan bila tidak bertemu lagi. Itulah kilasan tentang Tembagapura, bagian sedikit pengetahuan kami bagikan dan semoga berguna dan bermanfaat. Dukungan saudara sekalian akan menjadikan kami selalu menyajikan dan berbagi wawasan pengetahuan dengan cara melakukan subscribe dan bagikan. Terima kasih atas dukungannya. Salam manis, channel Cahaya Hati.